Tahukah kalian, orang Hong Kong secara informal menyebut jalur tram itu dengan sebutan Ting Ting, mengacu pada pil ganda yang digunakan oleh tram untuk memperingatkan pejalan kaki tentang kedatangan mereka. Explore Hong Kong kali ini adalah Tram Hong Kong, salah satu alat transportasi yang beroperasi di Pulau Hong Kong. Penasaran? So stay tune di sini, don't go anywhere. Inilah Tram Hong Kong, salah satu alat transportasi yang beroperasi di Pulau Hong Kong antara Kennedy Town dan Shau Kei Wan dengan cabang yang berputar melalui Happy Valley. Video ini saya ambil pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2023. Harga tiket pada umumnya untuk dewasa adalah senilai $3. Dan beruntung sekali pada hari itu juga adalah hari free ride trip untuk ke semua jurusan. Dan perjalanan saya mulai dari North Point Tram Station menuju ke Wan Chai MTR Station. Perlu kalian ketahui, sistem tram Hong Kong adalah salah satu bentuk transportasi umum paling awal di kota metropolitan. Dibuka pada tahun 1904 di bawah kekuasaan Inggris. Ini telah menggunakan tram listrik sejak peresmiannya dan tidak pernah menggunakan tenaga kuda ataupun uap. Itu memiliki armada tram bertingkat terbesar di dunia dan merupakan contoh yang sangat langka dari sistem tram yang menggunakan secara eksklusif. Selain digunakan oleh komuter, sistem ini populer di kalangan wisatawan dan merupakan salah satu cara berpergian yang paling ramah lingkungan di kota. Dan untuk tarif, tram Hong Kong ini termasuk alat transportasi yang termurah di Hong Kong. Karena tram Hong Kong memasang tarif hanya $3 saja untuk usia 12 tahun ke atas, $1.50 saja untuk anak-anak berusia 3 hingga 11 tahun, $1.30 untuk lansia berusia 65 tahun ke atas.
Thank you.